sedang berada di pelataran Masjidil Haram ini, Masya Allah Tabarakallah, seperti suasana musim haji. Sudah begitu ramainya jamaah-jamaah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Bisa dilihat musim haji sudah terasa di kota Mekah ini, karena begitu banyaknya jamaah-jamaah yang berangkat umroh pada bulan-bulan ini ya. 9 lebih 11 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, serta diberikan izin peluang untuk datang ke kota suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Tentunya juga bisa mengunjungi makam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat-sahabatku, masyaallah tabarakallah. Beginilah suasana di sekitar Masjidil Haram pada malam hari ini. Masyaallah, seperti terasa sudah musim haji. Jamaah-jamaah sedang bertolak balik ke hotel masing-masing. Dan insyaAllah saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk menuju Masjidil Haram, melihat suasana di sekitar pelataran Masjidil Haram. Ya, tepatnya sekarang saya berada di samping Hotel Makarim atau Rayana Grand Plaza ya. Insyaallah saya akan menuju Masjidil Haram. Dan di sepanjang jalan ini sudah bisa dilihat pedagang-pedagang sedang menawarkan barang abaya dan aneka barang-barang lainnya ya. Pedagang ini walaupun malam ataupun siang, biasanya itu selalu menawarkan barang dagangannya di sekitar Masjidil Haram ini. Ya, bisa dilihat sepanjang jalur ke Masjidil Haram ini, antusias jamaah-jamaah pun Masya Allah Tabarakallah ya. Barang dagangannya, jam tangan, dan di sini juga jubah. Buah-buah dan aneka barang-barang yang dijual di sini. Jamaah ramai yang mencoba menawar barang-barang ini ya. Bisa dilihat musim haji sudah terasa di kota Mekah ini, karena begitu banyaknya jamaah-jamaah yang berangkat umroh pada bulan-bulan ini ya. Ya, tidak lupa saya doakan semoga sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan terus mengajak sahabat-sahabat ke pelataran Masjidil Haram, melihat suasana di pelataran Masjidil Haram. Ya, saya akan mencoba mengambil jalur sebelah kanan, jalur di depan Hotel Al Gufron atau Hotel Al Safwa
agar bisa menunjukkan lebih jelas kepada sahabat-sahabat Ya, sahabat-sahabatku, sekarang saya berada di Dorar Al-Iman Hotel atau di samping Al-Safwah. Di sini bisa dilihat bas-bas sedang masuk yang akan menurunkan jamaah-jamaah di antara Hotel Dar Al-Iman atau Al-Safwah. InsyaAllah saya akan terus menuju ke pelataran Masjidil Haram melihat suasana di sekitar masjid. Ya sahabat-sahabatku, masyaAllah tabarakallah ya, begitu ramainya jamaah-jamaah pada malam hari ini di sekitar Masjidil Haram, tepatnya di pelataran Masjidil Haram. Bisa dilihat, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ya, alhamdulillah, saya sudah berada di pelataran Masjidil Haram. Bisa dilihat jamaah-jamaah yang sedang halu-halang di sekitar pelataran Masjidil Haram ini. Ya sahabat-sahabatku, sekarang saya tepat berada di Hotel Al-Safwah dan saya akan mencoba mengupdate suasana di sekitar pelataran Masjidil Haram ini. Ingin menunjukkan suasana pada malam hari ini kepada sahabat-sahabat yang rindu akan suasana di kota Mekah Al-Mukarramah atau tepatnya di sekitar Masjidil Haram. Ya, pada malam hari ini jam 9 lebih 11 menit waktu Mekah Al-Mukarramah. Di pelataran Masjidil Haram ini banyak jamaah-jamaah yang sekedar duduk di pelataran Masjidil Haram sebelum mereka balik ke hotel masing-masing ya. Ya, bisa dilihat jamaah-jamaah sedang duduk-duduk di pelataran Masjidil Haram dan ini adalah jalur menuju wilayah Misbalah. Ya, bisa dilihat ya jamaah-jamaah yang sedang berada di pelataran Masjidil Haram ini, masya Allah tabarakallah, seperti suasana musim haji. Sudah begitu ramainya jamaah-jamaah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, sekian videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.